Oke, saya ingin membagi tutorial cara pemasangan mesin A19. Yang pertama, kita menggunakan ini. Buat lemnya, kita buka. Terus kita tempelkan ke mesinnya. Setelah ditekan, kita buka yang bagian depan. Habis dibuka, tinggal kita pasang ke lingkaran jamnya. Untuk pemasangan posisinya seperti ini. Seperti ini. Untuk tempat baterainya ini di bawah ya. Jadi begini, tinggal masukkan lubangnya begini. Terus kita tekan pelan-pelan agar lemnya melekat dengan baik. Setelah ditekan, sudah melekat. Lalu kita putar. Terus kita pasang mor atau bautnya. Kita pasang alasnya dulu, habis itu kita pasang bautnya seperti ini, kita kencangin. Dan setelah ini tinggal kita pasang jarum jamnya. Jarum jamnya kita pasang yang bagian jarum pendeknya dulu. Pasang, tekan pelan-pelan sampai mentok ke bawah. Terus yang kedua kita pasang bagian jarum yang panjang. Ini, tekan pelan-pelan. Habis itu kita pasang jarum detiknya, jarum terakhir. Kita pasang pelan-pelan, lepaskan lubangnya. Seperti ini. Terus tahap selanjutnya kita pasang ke jamnya sini. Jadi posisi angka 12 nya kita simpan ke depan seperti ini. Di situ kita pasang buat penyanggahnya seperti ini, kita pasang. Kita tahan biar tidak bergerak. Habis itu kita tahan di sini. Terus kita pasang bagian tepinya. Oke. Tutorial pemasangan mesin jam A19 selesai. Terima kasih. Selamat mencoba. Semoga berhasil.